semprotan lebih lebih rutin, lebih bagus ya bos. Semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama saya. Hari ini kita mau mengadakan penyemprotan ya bos. Karena kita sudah lama juga nggak disemprot, dan apa pohon durian kemarin juga ada yang kena jamur ya bos. Jadi kita mau mengadakan penyemprotan sore hari ini. Ini sore bos, soalnya kalau pagi saya masih tidur belum bangun. Ini bos, ini apa, ini obat yang saya pakai nih bos untuk penyemprotan. Pertama saya punya hak fungisida ini ya bos. Ini fungisida ini untuk jamur. Buat untuk jamur saya memakainya fungisida Hexa. Nih saya pakainya yang ini bos. Terus lanjut untuk daun kita pakai ini ya bos, Gandasil daun. Ini untuk daun supaya segar kembali. Saya punya yang ini bos. Oke, terus satu lagi nih bos, saya memakai ini juga. Nih, ini yang sudah saya pakai nih, Pikes. Nih, ini untuk mempercepat apa ya, merangsang pertumbuhan Pikes ini. Satu, yang ini untuk jamur. Fungisida untuk jamur, untuk merangsang pertumbuhan tunas. Oke, Pikes untuk merangsang pertumbuhan tunas. Terus Gandasil daun untuk apa ya, supaya daunnya sehat lah ya, ini ya. Oke bos, mari kita ngisi tank dulu ya bos. Ini saya pakai tangki yang 15 liter apa ya, coba. Iya, 16 liter ya bos. Oke, kita lanjut pengisian tank ini ya bos. Bos, kita ngisi airnya di sini ya bos. Nih, ya, kita mau mengisi air. Ini nggak di sungai bos. Sebenarnya sebelah sana itu sungai. Cuma capek kesananya bos, itu lebih jauh dekat sih. Mending ke situ aja. Mending ke sini aja bos, yang lebih dekat bos. Ini bukan sungai. Ini laren atau curug. Nah, nih. Oke bos, kita melewati kebun. Paling jarak sekitar 20 meter lah, 20 meter dari kebun durian tadi bos. Oke, ini juga kebun saya bos. Nantinya juga bakalan insya Allah mau tamburin durian lagi sama kelengkeng. Niatnya loh bos, ini kalau udah ditebangin. Nah, kita sampai bos. Tuh, kita ngisinya di sini ya bos. Bos, halo bos, kita ngisinya di sini. Tutup tangkinya dulu. Setelah itu kita masukin Gandasil daun nih bos, 3 sendok, kisaran 3 sendok itu.
lalu kita masukin biges, bos. Biges 3 tetes. Setelah itu kita masukkan fungisida. Fungisida 2 tutup. Kita kocok dulu. Dua tutup, bos. Ingat, cuma dua tutup. Tuh. Setelah itu kita masukkan air, bos. Oke, bos, sekarang sudah penuh dan kita siap semprot tuh ya, bos. Oke, kita lanjut semprotan. Oh ya, tadi komposisinya diingat ya, bos, komposisinya apa? Gandasil daun itu 3 sendok. Gandasil daun 3 sendok. Terusan bigas saya memakai 3 tetes. Dan fungisida untuk jamur saya memakai 2 tutup. Itu komposisi yang saya pakai, bos. Silahkan, barangkali bos-bos juga mau ikutan cara saya, ya silahkan diikuti. Itulah cara saya, bos. Kita lanjut ke apa, penyemprotan ya, bos. Oke, bos, kita lanjut ke penyemprotan ya, bos. Mulai dari yang sini dulu, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bawah godongnya ya, bos. Sudah cukup. Ini
kalau saya melakukan penyemprotan itu seperti ini paling pas. Terlalu ngebun saya enggak. Bikin lama. Masih terlalu ngebun, bos. Ya. Dah. Tuh. Kita semprot semuanya, bos. Batang-batangnya juga ya, bos. Oh. Melakukan penyemprotannya seperti ini, bos. Jangan lupa batang-batangnya juga, bawah kodong juga kita semprot. Tuh. Kita semprot semuanya, bos. Seperti ini ya, bos. Cara penyemprotannya dari bawah ke atas kayak gini, terus dari atas ke bawah. Nanti kita pompa dulu. Oke. Lanjut. Ini cakep banget, bos. Cantik banget trubusnya. Ini akan cepat gede ini pasti. Pemupukannya berhasil, bos. Iya gak sih? Pemupukannya berhasil, bos.
Ya ini ya bos, ini cara apa penyemprotan yang saya lakukan ini seperti ini bos. Saya biasanya melakukan satu minggu sampai dua minggu sekali lah, tergantung ini bos, kesibukan bos. Ini juga apa, karena musim hujan terus sudah juga kayak gini bos, resikonya kalau nggak disemprot banyak timbul jamur bos. Makanya kita harus rajin-rajin penyemprotan untuk supaya cepat besar juga ya bos, penyemprotan itu, dan mencegah penyakit hama, penyakit belalang, jamur dan lain-lain bos. Kalau dibiarin malah nanti mati, ya kurang bagus yang jelas ya bos kalau kita biarin. Bos, kita semprot semuanya bos. Ini tadinya udah mati nih bos, hidup lagi. Ini juga ini, tuh ada kehidupan lagi. Eman-eman bos. Mending di rumah awat sekalian ya enggak sih, nantinya juga bakalan bagus lagi bos. Itu bos, sayang yang nggak bikin betah ini nyamuknya bos kalau di kebun. Ini setelah selesai sini saya juga mau menyemprot yang di pembasaran ya bos, yang di sawah. Mungkin nggak akan saya video soalnya sendirian sih bos, HP juga cuma satu. Ini pakai HP, kalau punya kamera mah enak, cuma pakai kamera. Ini nanti kalau HP-nya rusak malah bingung, nggak punya HP lagi. Oh ya ini bos, ini cahaya merah bos, saya tanam. Saya juga menanam cahaya merah, cuma ini bos sedikit. Dulunya nanam di rumah di polybag, cuma banyak yang mati gara-gara terang kemarin itu. Musim kemarau kemarin kan lama tuh, jadi banyak yang mati bos. Ini nanti cabenya juga mau saya semprot sekalian. Nanggung, udah bawa semprotan di sini. Nanti sekalian semprot. Ini tinggal 3 pohon bos yang belum. Tinggal 2 pohon. Ini keren banget bos,
rimbun banget nih, terlalu rimbun malah. Harusnya dipangkas lagi nih. Biarin nanti satu bulan. Soalnya kemarin kan udah panas kemarin. Paling nanti nunggu satu bulan lagi, Bos, baru panas lagi. Nih. Ini yang kemakan belalang ini, Bos, kemakan belalang. Waktu di pembesaran di sawah. Ini juga keren, cakep. Masih jatuh pohonnya. Oke, Bos, udah selesai ya, Bos, untuk penyemprotannya. Semoga teman-teman semua paham akan berapa takarannya ini. Ini saya melakukan penyemprotan. Ini penyemprotan lebih rutin, lebih bagus ya, Bos. Minimal 3 hari sekali untuk penyemprotan. Itu lebih bagus. Cuma seperti saya kan saya kerjain sendiri semuanya, jadi saya bisa melakukan penyemprotan paling 2 minggu sekali sampai 1 minggu sekali. Oke, semoga teman-teman semuanya paham dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol like, share, subscribe ya, Bos. Subscribe dan tombol loncengnya. Subscribe itu yang merah, Bos, untuk berlangganan. Dan tombol loncengnya itu misalkan saya bikin video lagi supaya teman-teman dapat pemberitahuan ya, Bos. Pemberitahuan video saya lagi. Ini cukup sekian video penyemprotan kali ini. Mungkin hari ini saya setelah semprot ini kari tinggal nyemprot yang di lahan pembesaran ya, Bos. Ini yang di sini cukup sekian. Dan oh ya, ini berhubung lebaran, nanti malam kita takbiran. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin ya, Bos. Minal aidin wal faizin. Nah, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.